Inilah wayang terbuka. Wayang terbuka mengisahkan sang kuryang yang diketok kepalanya mata yang sumbi. Nah, inilah kisah sang kuryang, putra satu-satunya dari Dewi Dayang Sumbi, yang memang sang kuryang pinter sekali dan cerdas. Rapor dan IQ-nya ranking pertama. Karena sang kuryang hanya satu orang murid saja di hutan. Inilah kisah wayang terbuka. Ceritanya seadanya, pemainnya segenaknya, dan dikisahkan Dayang Sumbi yang sedang mencari anaknya. Sang kuryang sudah beberapa hari ini tidak pulang-pulang. Gundah gulana hatinya. Sang Dayang Sumbi memikirkan anaknya. Main. Mainnya di wartel sama di warnet, tidak pulang-pulang. Ding dong, ada yang sumbi sedih hatinya memikirkan anak tercinta. Tatoplak, blung plung. Duh Gusti, Dewa Batara, anakku sudah bertahun-tahun tidak pulang. Bagaimana nasibnya anakku? Aku sangat merindukan. Di mana ya anakku sekarang, Dewa? Tolong tunjukkanlah di mana berada anakku sang kuryang yang telah bertahun-tahun kurindukan, Gusti Dewa Batara. Tang ding tang ding tang ding tung ding kumaha ye. Teh daramang darakon pompa air leuh. Ya. Kisah dari Pasundan. Ternyata ada yang sumbi yang begitu cantik jelita, memang wanita serba bisa. Baru berdoa lagi supaya sang kuryang benar-benar tiba atas doanya Dayang Sumbi. Plang tang ding dong ding tang ding dong tang ding tang ding tang ding dong. Datanglah kepada ibu sang kuryang. Ibu sudah sangat merindukanmu. Dewa Batara, tolonglah hambamu untuk bertemu dengan sang kuryang. Saya selalu merindukannya. Oh ya, sang kuryang yang begitu terbetik hatinya datang atas doa dari ibunda tercinta Dayang Sumbi. Sang kuryang datang atas permintaan dan direstui para dewa. Pang titu 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 titu. Tata titu tita titu. Sang kuryang. Ini ceritanya sang kuryang bukan foto model kayak gini. Ini sang kuryang kok. Tapi agak sopan sama ibunya itu loh. Ibunya bertapa itu loh. Ibu. Oh sang kuryang. Apa benar kamu anakku? Betul ibu. Kok anakku mukanya kayak pedes begitu?
ini lama di hutan jadi bermain sama bedes, Bu. Hasilnya ya begini. Sangkuriang itu badannya kecil. Ini gede bukan sangkuriang tapi sang bangok. Ini karena banyak manjat pohon sama bedes. Oh iya. Mungkin sangkuriang sudah memakan binatang-binatang hutan jadi berubah begini. Ibu. Iya nak. Kaki itu loh. Masuk kayak preman terminal. Yang agak sopan sama ibunya gitu loh. Karena di hutan tidak ada makanan, adanya binatang dan pohon-pohon. Yaitu yang saya makan, Ibu. Gitu, sangkuriang. Iya. Ini. Ini ceritanya sangkuriang mukanya agak kaget ibunya, bener enggak? Dan ternyata sangkuriang dan ibunya atau Dewi Dayang Sumbi sama-sama kaget melihat mukanya. Kaget. Kaget itu. Gitu wow. Dan terjadilah karena sudah lama enggak ketemu. Entah di mana sangkuriang mainnya. Dayang Sumbi dan sangkuriang kaget bersamaan. Wah. Itu nafsu itu bukan kaget. Oh, nafsu. Kaget. Minta restu. Nah. Ibu. Sangkuriang minta restu, Ibu. Iya, nak. Mau manjat pohon lagi berteman sama bedes-bedes itu, Bu. Aduh, sangkuriang. Jangan kau pergi lagi. Ibu sudah merindukanmu. Pulanglah. Seluruh warga-warga sudah rindu juga padamu, sangkuriang. Kini saking senangnya Dayang Sumbi minta kepada sangkuriang untuk bisa dicarikan hati rusak. Sangkuriang. Iya, Ibu. Ibu kepengen makan hati rusak. What? Bisakah kamu mencarikannya untuk Ibu, nak? Saudara. Hati rusak, saudara. Hati rusak. Bisa kan nyariin? Bisa, tapi itu apa tega, Ibu? Semua binatang di sini tuh teman. Oh, teman. Enggak boleh makan teman ya. Enggak boleh. Ini saudaranya Tarzan ya. Makan tetangga aja. Dan atas permintaan Dayang Sumbi, sangkuriang menuruti perintah ibunda tercinta dan pergilah sangkuriang ke hutan. Mencari. Ayo, cepatlah kau pergi mencari hati rusa. Ibu, sangkuriang minta izin. Apapun permintaan ibu, biarpun itu teman. Izin berapa hari kan sekolah? Ya kan izin lu, ya. Oh iya. Minta izin, bagaimanapun permintaan ibu saya laksana. Padahal itu teman sendiri, terpaksa buat ibu. Kakinya itu menghadap ke sana. Ini kaki tukang urut. Maksudnya ke sana minta restu. Pamit, Ibu. Iya, sangkuriang. Sini, sangkuriang. Dan sangkuriang menuruti perintahnya Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi akhirnya semua doanya dikabulkan oleh Sang Yang Widi. Meng neng inilah wayang terbuka. Pemainnya seadanya, ceritanya sekenaknya. Dan tidak lama kemudian sangkuriang membawa hati rusak. Neng kelontang debu. Ibu. Iya, sangkuriang. Ini permintaan ibu. Yang ibu tadi pesan. Kakimu juga tukang pijat di Wonokromo. Mari ibu, benarkah ini yang ibu minta, sangkuriang? Dan kagetlah Dayang Sumbi karena yang diminta hati rusa
ternyata itu hatinya bukan hati rusa. Kaget Dewi Sumbi. Wah, ini apa Sang Kuria? Permintaannya ibunda ini bukan hati rusa. Kamu pasti bohong Sang Kuria. Ibu tidak mau. Betapa sedihnya Sang Kuria, sedih. Mukanya disedih-sedihin. Nangis. Agak lebar dikit. Malah kayak anak-anak disabilitas. Dan Sang Kuriang akhirnya dia pergi. Sakit hatinya Sang Kuriang karena merasa dia membohongi ibunda tercinta Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun hanya bisa mengelus dada. Karena kalau mengelus kaca berarti bersih-bersih rumah. Ngelusnya kayak di tempat salon mobil. Dan ini Sang Kuriang sudah tumbuh dewasa. Sang Kuriang jalan-jalan ke hutan dan bertemulah seorang gadis yang cantik. Yang tidak tahu siapakah gadis cantik itu. Sang Kuriang di tengah hutan bertemu dengan seorang gadis cantik. Namun siapakah gadis cantik yang dicintainya bahkan akan dinikahinya oleh Sang Kuriang? Cantik banget ini cewek. Aduh, Neng, kok senyum-senyum? Senyummu membawa hatiku tenang. Siapa pemuda gerangan kok berani-beraninya menyentuh aku di sini? Saya adalah pemuda di wilayah sini. Siapa yang gak kenal saya? Warga saya inilah yang paling terganteng dan tercakup. Berarti gerangan terganteng seluruh kebun binata. Iya nih. Neng, ada. Iya, ada apa? Dikit, atau deg-deg biar. Kok bisa deg-deg biar? Emang tadi dipukulin pakai batu ya. Jadi ambil ya. Ini bukan kulit pelabuhan, bukan kulit bangunan Dewi. Lah, bukan masalah dipukulin sama batu. Kalau melihat cewek, apalagi di hutan begini, belum pernah ada cewek secantik Neng. Baru ini yang saya lihat itu monyet semua sama semur. Pantes gerangan seperti monyet. Duh, orang ganteng begini persis monyet lagi. Langsung Sang Kuriang ingin menikahinya karena keelok cantikan dari gadis yang ada di hutan. Neng, mau kasih persunting menjadi istri atau permaisuri akan? Iya, aku sanggup, tapi aku mau periksa semua badanmu mulus atau tidak. Jangan diperiksa, nanti aja malam pertama kalau sudah tak boyong ke pondokanku. Emang punya pondok? Ada. Kontrakan bayar. Kamu madep ke sana pemuda. Dan begitu dilus-lus, Dayang Sumbi kaget. Oh, ini adalah putraku. Ini menyiksaan dipukul geger otak ini. Dalang kurang ajar ini. Aku tidak mau. Mau putraku sendiri Sang Kuriang. Aku adalah Sang Kuriang. Enggak. Sang Kuriang tidak percaya, tetap ingin menikahinya. Ayo. Aku kebelet. Tidak, ibu tidak mau. Loh, ayo Ning. Kamu Sang Kuriang. Ayo Ning. Lah ibu, Ning ini siapa sebetulnya? Aku adalah ibu muda yang Sumbi Sang Kuriang. What? Ibuku. Iya. Kaget sembah sujud. Ibu. Cium kakinya. Terus batu-batu di sini semua. Kaki yang dilek. Ibu,
Sang Kurian minta maaf. Kenapa ibu kok mah awet cantik? Sang Kurian sudah gede begini ibu tetap awet cantik. Karena ibu diawetkan Sang Kurian. Malah gak dimusti. Kalau diawetkan kok seperti Banteng di Semarang ibu. Dan saking cintanya Dayang Sumbi setelah bertemu dengan Sang Kurian, akhirnya Dayang Sumbi memeluk Sang Kurian walaupun Sang Kurian baunya agak. Ini anakku Sang Kurian. Ibu. Wah, ini dipeluk apa ditekan ibu? Baunya bau petek. Bu, di hutan enggak ada petek, Bu. Petek Cina. Iya, itu pertumbuhan bebas. Kenapa Sang Kurian sampai menangis melihat ibunya sendiri? Karena ibuku awet cantik, aku sudah jelek, sudah tua begini. Terus siapa yang mau saya? Kamu gampang, Sang Kurian. Kamu menikahlah dengan pohon asem. Pohon asem gak bisa beranak. Loh, lama-lama kan nafsu. Dan saking sayangnya Dayang Sumbi terhadap Sang Kurian, akhirnya dibawalah Sang Kurian ke rumah gubuk-gubuk asmara. Nong neng nong neng nang neng nong nang neng nong neng nang neng nong. Digendong ibunya. Aduh, sebagai rasa sayang digendong. Neng tang ting tung tang tung. Iya, tang 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 tung plang tung plang tung plang. Tung 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 tang pang pling tururu neng 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 neng. Didi duit jreng damar mati mulio. Inilah kisah wayang terbuka. Pemainnya seadanya, ceritanya sekenaknya. Mohon maaf bukan merusak cerita, tapi ini semata-mata menghibur Anda semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan menonton terus tayangan-tayangan Dewi Kata Yama Channel. Dewi Kata Yama Channel, jangan lupa aktifkan notifikasi untuk selalu melihat tayangan-tayangan terbaru. Neng tang ding tang ding tang ding dong tang ding na ding nang ding nung titit tuwit jreng. Damar mati mulia titit tuwit jreng.